Oke, jumpa lagi di Teman Makan. Kali ini gue ada 3 makanan yang mungkin anak-anak yang kekinian tuh pada suka banget ya. Ini tuh adalah waffle tapi croissant. Jadi croffle namanya. Nah, di sini ada 3, ada 3 brand. Gue bakal cobain, tapi gue nggak akan tahu yang mana. Cuman gue bakal ngasih tahu dulu ya. Gue buka dulu aja deh. Oke, ini gue nggak tahu brand-brandnya ada apa aja. Tadi dipesenin. Ini apa nih? Ini Baker. Oke, ini Bakerman ya. Di sini harganya 1 maple croffle harganya 32.000. Parkingnya packing fee 5.000. Jadi packing itu 5.000. Terus belum parkirnya. Itu masih dihitung ya. Oke, ini ada Bakerman. Satu ya isinya ya. Ini satu. Kemudian di sini ada Deer Butter. Enggak tahu nih, agak berat nih. Isinya berapa Deer Butter? 3 ya? Kalau nggak salah Deer Butter itu isinya ada 3. Terus di sini juga dikasih tahu nih croffle how to reheat. Di toast 1 sampai 2 menit. Terus preheat oven itu 180 derajat 5 menit. Air fryer 5 menit. Lama juga ya. Harus 5 menit. Ini apa nih? PJ Cipete. Oke. Ini PJ Cipete juga croffle nih. Gue juga nggak tahu dipesenin. Oke, ini ada 3 croffle. Gue nggak akan buka karena gue nggak tahu bentuknya kayak gimana. Pasti beda-beda. Beda-beda nggak sih? Nggak tahu juga. Gue juga nggak tahu. Oke, gue merem deh. Tata, Mas. Gue merem ya. Tata. Gue merem nih. Dah? Udah. Oke. Tada! Si croffle. Oh my god. Looks so yummy ya. Kelihatan kayak enak banget gitu loh. Sebenarnya gue bukan. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Dia nelfon lagi. Oke. Kita lanjut dulu. Sorry, ini pesan makanan apa lagi sih? Oh, gua untuk makan malam. Oke, ini ada 3 croffle. Gua nggak tahu brandnya yang mana aja. Tadi kan ada 3 ya. Ada PJ, ada Deer Butter sama Bakerman. Oke, sebentar. Tahan. Halo, Pak. Iya, Pak. Ini saya sudah di depan, Pak. Oh ya, oke. Diambil ya. Yuk. Terima kasih. Suaranya lucu ya. Oke, kita lanjut. Kita cobain dari yang mana. Ini ada beberapa topping ya. Ini Coco Crunch, ini maple kayaknya. Maple. Oh, ini enak ya, kayak selai apa ya? Kayak karamel kali. Kayak karamel ya. Oke, biar adil, gue akan coba masing-masing tanpa pakai si sirupnya dulu ya. Ini gue kagak ada pisau kecil apa ya? Kayak pisau ini aja kali ya? Yalah, gak apa-apa. Nggak, maksudnya kayak pisau makan. Oke. Okay. Let's check this out. Kita coba dari yang ini. Coba seenak apa nih? Jadi di luarnya ternyata manis ya. Gue baru pertama nyobain croffle nih guys. Ini di luarnya manis, terus di dalamnya itu gurih kayak croissant. Tapi ini waffle. Yeah. Oke, yang kedua ya. Teksturnya kayak gini. Kok enak ya? Gue tuh termasuk bukan orang yang
Suka. Ini masuknya dessert apa apa nih? Apa appetizer? Tergantung makan di mana. Kalau makan di luar negeri ini jatuhnya enggak. Waffle itu biasanya sarapan. Croissant biasanya sarapan. Sarapan. Di kita dessert. Iya kan? Oke. Okay. Yang ketiga. Oh my god, gue bingung banget guys ngebedainnya. Cemilan ya. Cemilan 10, 11. Oke. Okay. Dari secara bentuk, kalau yang lain kayaknya kalau dipotong tuh ikut kempes ya. Cuman ini, satu, dua, gimana sih kalau di kamera? Satu, dua, tiga gitu ya. Iya. Dari sini. Yang ketiga, dua, kalau dipotong tuh dia agak keras. Kalau ini dia nggak terlalu nih. Kayak lebih kuat adonannya, jadi dia tetap kembang, ngembangnya tetap segini nih. Enak. Pantesan trending ya. Nge trending semua nih. Ya enggak, maksudnya croffle kan jadi ngetrend banget tuh. Oh. Jadi viral banget croffle. Dan gua harus milih di mana yang enak dari ya, ketiga ini. Menurut tuh yang tidak lu paling cocok deh yang mana? Yang paling keras atasnya ini ya. Bunyinya ya. Ini kedua, ini ketiga nih. Nentuin rasa bukan suaranya. Enggak, dari semua aspek. Gue seneng aja. Oke. Aku bingung. Kalau dari bentuk, kalau gue bentuk dua sih. Iya. Kayak dua lebih. Oh. Tapi sebenarnya gini, ini dua ya? Iya. Ini dua kalau dari bentuk kayak lebih oke gitu, karena dia setengah lingkaran gitu datangnya kan. Tapi kalau yang pertama juga sebenarnya bagus. Yang ketiga aja nih bentuknya agak kureng. Bentuknya kayak mungkin dia lebih seni ya, abstrak bentuknya. Kalau nggak cetaknya bleber cetakannya. Dua, menurut gue bentuknya paling bagus secara mata gue. Ini versi gue ya, ini versi gue. Kalau rasa sebenarnya gue nggak bisa ngebedain yang terlalu signifikan kayak waktu gue pernah cobain 3 bakmi dengan brand yang beda-beda. Gue bisa banget bedainnya. Ini jujur sulit. Jadi untuk rasa semuanya best, enak. Nah, tinggal tekstur. Tekstur. Iya dong. Dari dimakan, dari kancingnya, dari itu. Boleh lagi nggak sih? Boleh dong. Gue bingung deh. Ntar ya. Okay. Wah ini walaupun dia kelihatan gede, tapi kalau dipotong ini suaranya lebih enak ya. Bentar. Yang nomor satu. Oke, okay. Karena gue suka banget croissant, jadi nomor 2 menurut gue yang paling croissant banget teksturnya. Sebenarnya semuanya hampir mirip, tapi yang paling mendekati croissant nomor 2. Rasa dua-duanya enak ya? Tiga-tiganya enak ya? Tiga-tiganya, gak tau sih gue. Rasa sih best, tiga-tiganya best menurut gue. Oke, okay. Sekarang kita cobain pakai si sirup. Ini sirupnya si toppingnya topping emang dari sananya ya? Dari sananya. Nggak, maksudnya ini satu brand, satu brand, satu brand. Iya. Iya. Benar. Benar. Oke, okay. Kita coba si yang ini dulu ya. Lama-lama kenyang juga gue nih. Kita dipping sedikit nih. Selupin.
terus dimakan. Oh, wow. Wah, ini buat kalian yang suka karamel, ini ngaco sih, karamel enak banget. Enak banget. Cuman karena gue memang bukan pecinta makan manis, jadi untuk gue kemanisan. Tapi buat kalian yang suka makan dessert, makan manis, ini enak banget. Oke, kalau yang tengah ini standar ya, maple syrup ya kayaknya ya, kalau dari bentukannya. Enak, pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu maple-nya kerasa banget ya. Kayaknya standar maple-nya oke nih. Oke, yang ketiga ini agak beda ya. Dia pakai apa? Coco Crunch, benar? Coco Crunch ya. Enak. Ya coklat. Siapa yang gak suka coklat? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari topping sih kayaknya gak adil ya kalau harus gue bandingin. Tapi yang pasti karamel enak, maple enak, Coco Crunch-nya juga enak. Cuman kayaknya kalau misalnya untuk yang tengah ini kalau lu pakai maple, kayaknya ini lebih kayak untuk segmen orang-orang dewasa gak sih? Yang mereka memang suka, emang gayanya kan makan waffle tuh pakai maple syrup. Kalau karamel too sweety buat gue. Karena ini juga udah manis ya. Iya, kroffelnya juga luarnya udah manis tapi dalamnya tetap gurih semuanya. Kalau ini gue terlalu manis. Cuman kalau buat kalian yang suka manis, ini enak banget karena karamel, karamelnya kerasa banget. Nah, kalau yang coklat, ini anak-anak pasti suka. Coklat. Crunchy lagi. Oke, gue bingung. Crunchy masih berasa gitu juga? Crunchy-nya masih berasa juga? Ada. Oh, dia kebantu crunchy-nya selain coklat sama ininya juga kebantu. Jadi, krus, lu kerasa nggak tadi gue makannya itu? So, untuk gue yang nggak suka dessert, ini kalau di Indonesia jadinya dessert ya. Gue kayak pilih nomor 2. Nomor 2? Nomor 2 itu Bakerman. Bakerman. Oke, nomor 1? Deer Butter. 2 Bakerman, ketiga? PJ. Cepete. Oke. Itu dia. Gue susah banget ya nge-reviewnya. Agak-agak bingung. Tapi jujur, Croffle ini suatu fenomena yang unik juga ya. Di dunia F&B. Dan sekarang gue udah coba. Ya, ini sih menurut gue ya, tapi boleh kalau kalian pengen komen, menurut kalian kira-kira enakan yang mana? Karena kan tiap orang punya lidah yang berbeda-beda. Yang penting tetap satu jua, yaitu kenyang dan nikmatin hidup. Sampai jumpa lagi di teman makan berikutnya. Ini reviewan gue, bagaimana kalian? Dadah!